Ini kebun baru aja kemarin dibersihin. Udah banyak lagi rumputnya. Mana pekerjaannya cuma berdua lagi sama si Dimas. Untung aja si bos mau ke sini. Apa aku ngomong aja ya sama si bos kalau berdua itu tidak cukup untuk kebun seluas ini. Ngomong dulu ah sama si Dimas. Tapi di mana ya si Dimas? Oh, itu dia. Kebun luas, pekerja cuma berdua. Mana beres-beres atuh kalau gini mah. Ngagetin aja. Kamu lagi ngapain? Lagi santai. Lagi santai. Kan lagi kerja tuh kelihatan kamu juga. Ih, bukan. Kamu udah beres belum? Mau beres gimana? Ini kebun luas banget, kita cuma berdua. Makanya, aduh, malah capek saya. Gini aja. Gini gimana? Kan si bos mau kesini ya. Kita ngomong aja ke si bos biar tambah pegawai. Gimana? Kamu aja yang ngomong lah. Ih, kok aku? Kamu atuh, kan kamu tuh sama-sama laki. Gini ya, kalau kebun seluas ini kita garap berdua tuh setahun kali baru beres. Iya, makanya. Ya udah tuh, mau ngomong sama si bos ah. Iya, tapi si bos belum kesini ya. Paling si bos, sebentar lagi juga dia datang. Tapi aku juga mau ngomong sama si bos. Mau ngomong apa? Mau pinjam uang. Buat apa kamu, Bang? Ya, kan di rumah tuh persediaan sudah habis. Oh. Ya udah tuh kita tunggu aja di sana yuk. Ya udah ya. Ya. Bos lama yuk. Iya. Hah? Bentar. Pak. Kamu mau minjem uang sama si bos? Iya. Saya juga lagi butuh. Ih, kamu mau aku malah ikut-ikutan. Ya, bukan gitu, kamu pinjemin ya. Kok aku lagi sih kamu mah kenapa? Iya, nanti saya bayar ke kamu gitu. Ya udah kamu butuh uangnya berapa? 5 lah. 5 juta? Iya. Buset, iya. Maksudnya. Iya, kamu pinjam ke si bos, nanti saya bayar ke kamu gitu. Kenapa gedein kamu di badan saya? Ya, saya juga banyak pengebutuh lah. Ya udah deh, ntar saya bilangin sama si bos. Tapi kita kerja aja lagi, takut si bos nanti datang. Ya udah, nanti dia marah-marah. Ya, tenang. Awas ya. Lupa. Tenang, kita kerja aja lagi. Eh, bos. Dia udah dikasih pupuk semua belum? Udah. Itu sebelah situ kayaknya masih ada yang layu. Udah, bos. Tadi ke situ saya. Oh, ya si Sukiem mana? Kerja nggak dia? Tadi di mana? Tadi di sana, bos. Oh, iya. Kamu kontrol ya sebelah sana ada yang layu nggak? Kalau ada yang layu, dibuang aja. Kalau okay, udah nggak bisa dicor. Ya, siap, bos. Saya kontrol dulu ke sebelah situ. Ya, udah. Yam. Bos. Yam, itu tomat bisa dipanen nggak 2 hari lagi? Ya, sepertinya bisa, bos. Ya, soalnya di pasaran lagi lumayan harganya, Yam, tomat tuh. Oh iya, bos, saya mau ngomong. Ngomong apa? Kamu tinggal ngomong ini aja. Ini kan, saya tuh sama si Dimas mau ini nih, bersihin kebun. Tapi kan capek, bos, kalau 2 orang mah. Ya kalau bisa mah tambah lagi pegawai. Ya kalau bayaran kalian tadinya kan bayaran kalian kalau cuma berdua kan besar. Kalau nambah lagi nanti dibagi-bagi gimana? Ya bos, tapi kan kalau gak tambah pegawai ini gak bakalan selesai-selesai. Iya sih, bos juga kontrol ke sebelah sana masih ada yang ya ada penyakit yang iya makanya yang telat dikasih obat. Mungkin itu efek dari ya kurangnya pegawai gak kekontrol gitu. Iya bos, makanya di sana juga tuh ada banyak yang layu sama banyak yang mati juga. Dan ada lagi yang mau diobrolin.
Ya, tunggu dulu. Ngobrol kamu malah bakalan nggak jauh sama uang, udah ketebak. Yalah, kalau soal pegawai, kamu cari aja berapa orang butuhnya pegawai. Ya, kalau ada mah 5 orang juga cukup. 5 orang, nggak kebanyakan. Ya, soalnya kan ini besar, Tuan. Yaudahlah, kalau itu baik buat perkebunan, nggak apa-apa, kamu cari aja. Ya, kamu tadi mau ngomong apa? Jangan di sini, Tuan. Nanti kedengaran sama si Dimas. Di sana aja, di saung. Ya, ya. Kamu mah ya, kebiasaan. Bukannya kerja supaya cepet beres, malah ngajak ngobrol. Padahal nanti aja tuh kalau udah beres kerja. Saya tuh butuh banget, Tuan. Ya kalau bisa mah saya mau pinjam uang, ya sekitar 7 juta. Kamu mau beli motor? Bukan, kan di rumah tuh saya udah pada habis. Masa sampai 7 juta? Ya kan mau dikirim sama ibu ke kampung, Tuan. Gak ada kalau gede gitu mah, kalau 500 ribu ada, bisa bantu. Atau saya minta maaf, Tuan, kalau 500 ribu mah cukup. Kalau segitu mah tuh ini sekali panen besok habis uangnya buat kamu semua. Ya Tuhan, tolonglah bantu saya. Kamu mah nanti saya harus apa yang jadi masalahnya tuh kalau istri saya nanti tanya-tanya uang hasil panen kemana gitu. Ya bisa dipotong dari gaji saya saja, Tuhan. Iya bisa dipotong, cuman saya paling harus jual. Paling saya harus cari dulu buat nutupinnya ke istri saya gitu, itu saya juga pusing mikirannya. Tuan, tolonglah bantu saya. Ya, kamu juga bantu saya tuh kalau kamu mau dibantu. Bantu apa, Tuan? Ya, kamu kan tuh cantik juga. Ya, mau dong saya juga itu apa, ngupas kamu. Tuan, maaf segitu. Kalau mau mah, kalau mau sih itu juga. Agak jauh sih di masuk. Ya udah tuh. Mau enggak? Ya udah tuh.